Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Asiman, ya kawan. Oke, di kesempatan video kali ini saya hanya mengisi waktu, ya kawan. Mengisi waktu ketika saya ini lagi masih sakit. Sebenarnya saya masih sakit, ya kawan, ya. Mohon doanya dari kawan, semoga saya cepat diberi kesembuhan agar bisa kembali lagi berburu bahan bonsai dan beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya salam satu hobi dan salam sejahtera buat kawan semuanya. Semoga kawan semuanya selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Oke kawan, bersyukurlah dan selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang berikan kepada kita, ya. Oke kawan, di kesempatan video kali ini saya hanya sedikit berbagi tips saja. Ini sebenarnya iseng, ya kawan, ya. Ya, jadi saya belajar mencoba membuat bonsai pisang, ya kawan. Ini ukurannya, ya, satu jengkal, ya kawan, ya. Tinggi batang satu jengkal. Ini tadinya segini, ya, saya nemu. Nah, di sini banyak pisang. Gak tahu saya pisang apa ini namanya, ya. Cuman saya coba buat bonsai. Dan ini umurnya alhamdulillah sekitar 2 bulan kurang lebih, ya kawan, ya. Dari saya pertama menanam sampai sekarang itu 2 bulan. Dan cara saya merawatnya itu sangat mudah sekali, ya kawan. Tidak seperti bonsai kelapa atau bonsai yang lainnya, ini sangat mudah. Ini sebenarnya ya termasuk tanaman hias, ya kawan, ya. Termasuknya tanaman hias. Jadi saya hanya menyayat pelepah yang seperti ini aja, kawan. Sedikit-sedikit saja, kawan. Ini sebenarnya perawatannya lebih condong ke seperti bonsai kelapa, ya kawan. Jadi ada penyayatan seperti ini, ya kawan. Nah, seperti ini doang, kawan, cara merawatnya. Soalnya ini kalau habis, ini pasti patah, ya. Ini pasti patah. Jadi setiap ada daun yang seperti ini, nah, ini sudah mulai mengering, ya kawan, ya. Sudah mulai menua. Ini harus dibuang sebenarnya. Nah, seperti ini, kawan, ya. Harus dibuang. Seperti itu, kawan. Sangat mudah perawatannya. Ini perakarannya, ya kawan, ya. Lihat sampai ke bawah, ya kawan, ya. Mungkin dari saya hanya sebatas itu saja, ya kawan, ya, informasinya. Ini hanya mengisi waktu kosong, ya kawan, ya. Karena saya tidak membuat konten apa-apa, jadi hanya saya sedikit sharing, ya kawan, ya. Nah, semoga bermanfaat video saya dan bisa menginspirasi kawan semuanya. Oke kawan, terima kasih yang selalu mensupport dan mendukung saya dari awal sampai saat ini. Saya doakan semoga kebaikan kawan semua dibalas oleh Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Oke, salam satu hobi, salam bonsai Indonesia, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.